Karena penyebabnya satu, ibu hobinya mengeluh. Lihat anak ngeluh, lihat suami ngeluh, lihat rumah berantakan ngeluh. Betul. Ah betul, yang bener lu. Muka lu muka ngeluh. Ini berlaku buat semua ya. Karena gini bu, nggak ada artinya gini bu. Siapa yang mengeluh akan aku tambahkan lagi nikmatnya. Nggak ada. Yang ada, siapa yang mensyukuri nikmatku akan aku tambahkan lagi nikmatnya. Jadi kalau ibu lihat rumah berantakan, alhamdulillah kau punya rumah sendiri. Lihat anak susah suruh mandi, alhamdulillah kau punya rumah sendiri. Lihat suami dinasihatin malah ngejawab, alhamdulillah pengen punya rumah sendiri. Itu. Jangan suami dinasehatin ngebantah langsung ngejawabnya gini, alhamdulillah aku bertambah suami. Boleh. Alhamdulillah punya rumah baru, alhamdulillah punya rumah sendiri. Semua yang ibu lihat yang jelek-jelek, lawannya adalah hajat kita yang itu. Misalkan tender belum cair, misalkan tuh istrinya Pak Haris udah DP 2 juta belum dipanggil. Tinggal kita ngeliat nih, pada saat kita lihat rumah berantakan, alhamdulillah saya dipanggil lelangan. Jadi apa aja sebutannya lawannya yang bagus. Karena ayatnya habis